Oke. Kita nggak perwakilan dari Sabian nih kalau Nisa masih belum sanggup berbicara. Setelah melihat trailernya, baru pertama kali juga lihat kan trailernya kan? Baru. Gimana ngeliatnya? Ini baru ya potongan berapa menit, nanti fullnya 27 Juni. Gimana Wan, lo mewakili teman-teman? Gimana ya? Speechless lah gue, asik. Asik. Yes, tambahin dong Yes. Mau nangis juga, dikasih Nisa dulu. Nangis ditawarin. Nisa aja kali yang jawab, Nisa aja. Nisa, ya. Nisa aja. Setuju gak kalau Nisa yang jawab? Setuju. Yes. Nis, pasti 2 jam lagi buka puasa nih. Tadi netes air mata, ya asinnya. Dia rasain. Kenapa sampai seorang Nisa meneteskan air mata saat melihat trailer Sabian Menjemput Impian ini? Pertama, anaknya emang cengeng. Kedua, ya memang ini realnya kita gitu loh. Realnya kita dan gak tau gak nyangka kenapa kok bisa kayak gini gitu loh. Terus tadi duduk sebelah Om Amin, iya beneran gak sih, ini beneran gak sih, kayak gitu-gitu. Tapi ya udah bersyukur aja sih kayak gitu. Ya aku gak bisa ngomong apa-apa. Senang banget, senang. Senang banget ya. Jadi tadi yang dibilang kisah-kisah banyak yang belum tahu, nanti di film itu akan jadi lebih tahu ya. Oke, kita simpan di situ, kita ke teman-teman media, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Nama dan dari media mana, Bro? Udah nyala. Thank you.